Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Wah,
hamakari rahmani lan pirorok perkara kang den sengiti pangeran kang welas walayuni mongkora nyukupi iman apa mujarradul qawli murni ucapan walyaktarin mongko becik walyaktarin mongko becik barengaki sopoman kaulau ing ucapan iman bil azmi kelawan nejo ala ta'awudi ing atase pangreksa atau nyuwun reksa bin isnilai kelawan pangreksane Allah Azza wa Jalla ansyari syaitoni sangking olone setan wa isnuhu utawi pangreksane Allah iku la ilaha illallahu kalimat la ilaha illallah ilqala keranani dawuh sapa Allah Azza wa Jalla bima ing dalem barang ahbaro kang warta-warta anu saking ma sapa nabi yuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min hadzabi la ilaha illallah utawi kalimat la ilaha illallah iku hisni pangreksa ingsun paman mongko utawi sapa ne wong iku dakhala manjing sapa man hisni ing pangreksa ingsun amina mongko sentosa sapa man amina mongko sentosa mongko aman sapa man min azabi saking siksa ingsun. Bahwasanya setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Kita tidak bisa lepas dari setan 24 jam sepenuhnya. Ya. Jadi kalau kita di dalam sholat ada ketidakhusyukan, ada gangguan, ada was-was, ada pikiran-pikiran yang timbul yang sebelumnya, sebelum sholat bahkan tidak terbersih di dalam hati dan akal dan pikiran. Tetapi kenapa ketika sholat itu timbul? Nah, ini tentu adalah bagian daripada si terlaknat itu. Itu adalah sudah kerjaannya setan. Ya, maka bagaimana kita bisa menghindari setan? Bagaimana kita bisa melawan setan? Kita enggak bisa melulu semata-mata hanya mau ngadepi setan tok. Sulit. Rasanya mustahil kalau hanya mengandalkan amal kita atau apa namanya perbuatan kita, upaya kita sendiri. Ibaratnya seseorang yang ada di hadapan binatang buas, ada di hadapan beruang, ya, ada di hadapan singa atau harimau. Ya. Wa'ala istiadataka bila subhanahu bitarki ma'ibu wa tabdili bima'ibullah labi mujarati kolika. Salah satu upaya kita menghindarkan dari setan adalah memotong, mengkat ya, hal-hal yang disukai oleh setan. Karena adalah perangkap setan ya, kepada manusia adalah menghiasi hal-hal yang baik dalam pandangan manusia, tapi adalah hal yang dimurkai oleh Allah dengan keindahan-keindahan. Ya, ini adalah perangkap setan, sesuatu yang enak, yang nikmat, yang indah di mata kita, tetapi itu melanggar syariat, melanggar larangan Allah, itu adalah perangkap setan. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan terjerumus ke dalam perangkap setan itu, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, ibadah pun, itu artinya bisa sia-sia. Kenapa? Tidak ada artinya. Karena apa? Muspro. Ya. Karena hilang, tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Akibatnya, sholat yang kita lakukan menjadi tidak bernilai di hadapan Allah. Karena apa? Kita terperangkap ke dalam godaan setan. Diikuti. Pikiran-pikiran yang muncul tiba-tiba yang sebelumnya tidak ada itu bisa jadi muncul. Ada ketika kita sholat. Pikiran yang tidak terbersih di dalam hati atau akal ketika kita di luar sholat tiba-tiba muncul ketika kita di dalam sholat. Ketika di luar sholat kita nggak ingat, ya, nggak ingat utang, nggak ingat apa. Ketika sholat ingat utang, ya. Atau ketika sholat kita mengingat sesuatu yang indah, sesuatu yang kita lihat sebelumnya itu sangat menarik. Nah, ini salah satu perangkap setan. Jadi bahwasanya tidak cukup, ya. Kita hanya mengandalkan kita sendiri untuk menghadapi setan. Bahwasanya istiadzah itu kabilah bitarki ma'ibu wa tabdili bima'ibullah. Kita memutus daripada perangkap setan, kita berlindung kepada Allah. Tidak cukup dengan ucapan saja, tetapi dengan memutus
rantai penyebaran kalau COVID-19 ya, dihindari berkumpul dengan orang banyak kan begitu. Nah, kalau kita memutus rantai penyebaran daripada virus-virusnya setan yang menggoda, maka tinggalkan apa yang disenangi setan. Kita menuju kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Tinggalkan hal yang disukai setan, lari kembali mengganti dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitarki ma yuhibbu wa tarkini bima yuhibbullah. Dengan meninggalkan apa yang disenangi setan, ya, diganti dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam bimu kolika, tidak semata-mata dengan ucapan kita auzubillahi minasyaitonir rajim tok, tidak cukup ya, karena seseorang fainaman qasadahu sabun au adul, kalau ada seseorang di hadapan macan, di hadapan binatang buas, apakah kita bisa, hei macan ojo mangan aku, hai macan lindungilah aku, jangan kau lukai aku. Macannya orang ngerti tobruk aja plok ya, yeah. Maka bukan dengan cara seperti itu, tapi bagaimana lari dari harimau itu. Ibaratnya kita di kutub utara, ya, nggak ada makan, nggak ada apa-apa, ketemu beruang kutub. Kita cari makan, beruang kutub juga cari makan. Nah, di depan podo golek panganan nih. Beruang ngap kita jadi makanan, kita juga bisa jadi, wah beruangnya dipangan lagi. Timbangan aku dipangan, palak beruangnya sementara pangan. Tapi tidak mungkin mengalahkan beruang, lari saja. Golek limpinnya beruang nanti baru kita tembak mulu ya. Jangan nekat menghadapi beruang itu. Sama saja kita berhadapan dengan macan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Seberapa kekuatan kita dibandingkan singa, dibandingkan harimau, dibandingkan beruang, tidak ada apa-apanya. Maka untuk menghindari daripada kecelakaan atau penyerangan daripada binatang, oh ya kita lari, jangan di situ, berlindung ke tempat yang aman. Demikian juga orang yang berusaha untuk lari daripada setan, dan cukup dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Karena setan masih ada di tempat yang kita bawa, ada di dalam hati kita. Kenapa? Kita tidak meninggalkan apa yang disukai oleh setan. Fa'inaman qasadahu sabun au adun liyatarisau au liyatulahu fa'kulu a'udhu bika a'udhu minka. Macam ini gak ngerti. Can ojo mangan aku berlindung dari gangguanmu. Ya. A'udzu minka bidzalika hisni al-hasin wa wasabitun ala kulli makan. Dia hanya mengucapkan, saya jangan dimakan hai macan, tapi dia tetap bersimpuh di situ, enggak mau lari, enggak mau berlindung ke tempat yang aman. Ya, tetap aja dia akan jadi mangsanya macan. Ya. Maka bagaimana kita berlindung kepada Allah dengan perlindungan Allah dari setan yang terkutuk? Ya, kita hindarkan setan supaya tidak mendekat, tidak hanya cukup dengan ucapan, tapi meninggalkan hal-hal sifat-sifat yang disukai oleh setan. Min ansyari syaitan wa hizbu la ilaha illallah idz qala azza wa jalla. Salah satunya benteng Allah daripada godaan setan adalah ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Tentu hanya tidak sekedar ucapan di bibir, mulut la ilallah, tapi enggak masuk ke hati. Ya, sia-sia saja itu. Walaupun itu berbahaya, tetap berbahaya kita ucapkan la ilaha illallah, gak mancing nang hati, nang akal, tapi itu tetap, ucapan itu ada manfaatnya bagi kita. Setidaknya akan memberikan pahala kepada orang yang mengucapkan. Tapi esensi daripada kalimat la ilaha illallah, karena tiada Tuhan selain Allah, la maksuda, la matluba, la mahuda illallah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang layak ditakuti selain hanya kepada Allah. Tidak ada yang dituju selain kepada Allah. Kenapa? Berdasarkan hadis yang diutarakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, ya, penjagaanku dari Gusti Allah. Pangeresaku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman dari siksaku. Ya. Ini apa? Kalau kita berlindung jangan tanggung-tanggung. Kalau kita cari backing jangan tanggung-tanggung, backingnya Gusti Allah. Artinya apa? Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah yang masuk ke dalam hati, maka dia tidak akan mungkin akan melanggar larangan Allah. Ya, sama saja sholat itu. Sholat itu mencegah dari munkar,
Tapi kenapa banyak yang sholat tapi tetap korupsi, tetap berbuat jelek, tetap bermaksiat? Bukan salah sholatnya, tapi kualitas sholat yang dilakukan orang itu yang kurang. Orangnya yang salah, bukan sholatnya. Nah, itu. Iqala wal muta'asinu bimin. Wal muta'asinu bi man la ma'budu lahu siwallahi. Wal muta'asinu utawi wong kang merdi-merdi karso, orang yang berlindung, yang minta bantuan di dalam perlindungan, ya, dalam benteng. Biklar Bismillah, ikuman wong lamak buddha kang orano sesembahan iku mawujud, orano kang den sembah iku mawujud. Lalu kediman siwallahi sa'liani Gusti Allah subhanahu fa'amaman mongkana penutai wong kita khodhakan ngalap sokoman ilahau ing pengeran iman hawahu ing hawa nafsu iman bahwa mongkau taiman iku fi midani syaitoni, iku fi midani syaitoni ing dalam alun-alun setan la fi hisnillahi ora ing dalam pangreksani Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, la ma'budu illa illallah, tiada yang patut disembah kecuali Allah. La matlubah, tiada yang bisa disuplai, dicari, ya, dituju selain dari Allah, ya. Maka kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sepenuh hati, maka dia sudah masuk ke dalam perlindungan Allah dari gangguan atau godaan setan yang terkutuk. Fa'amma man ittakhadha ilaha hawahu fahuwa fi midani syaitan. Barang siapa orang yang menjadikan setan sebagai sesembahan, artinya apa? Menuruti hawa nafsunya. Orang itu kalau menuruti hawa nafsunya adalah orang yang terperangkap ke dalam jaring-jaring setan, jaring-jaring perangkap setan. Ya. Dia akan masuk ke dalam medannya setan, medan magnetnya setan, tertarik ke dalam apa namanya? Lingkaran kekuasaan setan. Tidak berada di dalam perlindungan perlindungan Allah. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mau menghindar dari para setan, tidak cukup dengan ucapan saja, tapi dengan hindarkan diri dari pengaruh setan. Di antara pengaruh setan adalah lewat hawa nafsu. Hawa nafsu miring, nafsu hawa-hawaan sing selalu miring. Inna nafsa la'amaratun bisu illa marhamar rabbi. Nafsu itu condongnya miring, secenderung untuk mengajak kepada kejelekan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita punya nafsu banyak, ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu macam-macam termasuk nafsu syahwat yang itu, ya, keinginan-keinginan yang itu kalau dihilangkan tidak pada tempatnya, ya itu termasuk daripada jaring-jaring perangkap setan, ya. Nah itu yang hindarkan, jangan selalu menuruti hawa nafsu. Karena ini nafsu amaratun bisu. Nafsu itu cenderungnya mengajak kepada hal-hal yang jelek. Ya. Makan itu banyak baik. Ya. Orang kalau nggak punya nafsu makan juga nggak sehat. Kok dia makan, dia nafsu makan. Dan nafsu kenapa? Termasuk nafsu. Nah, kalau malaikat nggak makan, nggak minum karena emang nggak punya nafsu. Ya. Kalau kita nggak punya nafsu, ya bukan manusia. Manusia punya nafsu. Nafsu makan. Makan tidak menuruti hawa nafsu, makan yang cukup, yang apa namanya, yang standar, yang sedang lah. Tapi kalau terlalu banyak makan ini artinya apa? Menuruti hawa nafsu, wis gak sehat, sudah masuk perangkap setan. Nah, kita makan karena ada nafsu, lapar karena nafsu, makan niatnya untuk beribadah bagus, sekedar untuk bisa menegakkan tubuh, itu tujuan daripada kita makan. Tapi kalau sudah makannya menuruti hawa nafsu, pengin sing enak, sing wake, sing arep dan sebagainya, itu sudah makan yang menuruti hawa nafsu yang cenderung kepada kejelekan. Akibatnya apa? Menjadikan penyakit bahkan di dalam tubuh. Terlalu banyak menimbun makan, terlalu kekenyangan. Ya, makan yang bermacam-macam, yang banyak dalam jumlah yang tidak proporsional, yang berlebihan, itu yang jadi sumber penyakit. Maka kebanyakan orang sakit sekarang bukan karena kurang gizi, tapi kelebihan gizi.
Kalau di Afrika ada orang kelaparan, ya memang kekurangan biji, badannya kurus kering. Tapi kita ya termasuk negara yang cukup makmur lah ya. Ini adalah negara yang makmur yang kaya. Perkara tidak merata itu urusan lain ya, lain. Ya. Kalau kita berlebihan di dalam makan, maka itu akan jadi penyakit. Jadi bukan dari luar, dari virus atau bakteri atau apa namanya penyakit-penyakit dari luar. Bahkan penyakit itu ada timbul dalam diri kita sendiri, pada badan kita, karena perangai kita di dalam apa namanya makan yang tidak sesuai dengan proporsi. Jadi orang-orang alim itu kan mangane nabi itu kadang mangan kadang enggak, sedino mangan kadang turun dino enggak mangan. Itu dari para nabi. Akeh posone dino poso sedino buka itu kadang nabi ya. Kadang ada beberapa hari tidak makan ya. Padahal beliau kurang apa? Mau njaluk mangan model opo bisa, tapi tidak, bukan karena menuruti hawa nafsu. Makan satu hari makannya makan kadang makan kadang tidak ya, satu hari makan kadang satu hari tidak makan itu tindak lampai dari poro nabi. Kalau sehari makan makannya satu kali sehari itu mangani poro wali, poro aulia. Jadi poso ya, jadi poso itu buka sahure, buka sekali sahur itu riadohnya ritualnya para wali. Kalau makan dua kali sehari itu orang kebanyakan seperti kita makan ya diaran sarapan nih gak sarapan kadang cuma minum teh atau kopi nanti siangnya makan kemudian sore makan dua kali sehari itu makannya kebanyakan hanya dua kali sehari itu makannya orang kebanyakan orang-orang yang seperti kita lah ya kita kan makan dua kali sehari ya kalau orang tiga kali sehari bagaimana wah itu semangani bolone setan ya. Tiga kali sehari mangani bolone setan lah setiap makan ping limo tambah setan ini dewi bising mangan ya mangani setan itu sampai 5 kali sehari, 6 kali sehari ya. Kalau secara apa namanya proporsional secara kesehatan mungkin 3 kali sehari. Tapi untuk sarapannya kadang-kadang itu hanya minum saja atau hanya camilan. Nah, itu sebenarnya cukup. Cukup bisa menegakkan badan kita. Lebih dari itu berarti sudah over. Maka banyak overweight, orang yang overweight kelebihan berat badan karena apa? Kelebihan makan. Itu yang menjadikan sumber penyakit bagi dirinya. Karena darah tinggi, diabetes, jantung, apa maneh, ginjal, macam-macam itu muaranya sumbernya dari makan. Ya, al-batnatu asludda wal-hamiyatu asludda saya sahabat kali kewarakan itu sumbernya penyakit. Sedangkan tarak, ya, berpuasa, diet itu adalah sumbernya pengobatan, sumbernya kesembuhan ya, sumbernya obat. Wah, mana tadi? Wa wasabitun ala makani ya. Wa alam anna min makayidi ayuzhilaka fi sholatika bi dzikril akhirati wa tadbiri fi'lil khairati liyamna'aka an fahmi ma taqra'u. Nah, ini berarti. Wa alam lan warwasiro anna min makayidi di setuniku setengah saking piro-piro sandu payani setan ayu sila kau tayen tonung kulaki setan ing siro bi sholatika ing dalam sholat siro bilikrin akhirati kelawan iling akhirat watat biri fi'lil khairati lan angen-angen penggawi piro-piro kebagusan liamna akad rapun nyegah setan ing siro an fahmi masaking faham barang takro ukang mojo siro wa'lamong kawro siro anakulama setune saben-saben barang yusgiluka kang nungkulaki opoma ing siro an fahmi ma'ani kiro atika saking maham piro-piro maknani wacarani siro bahwa mongkau taima iku waswasun waswas pengaruh biru gangguan baina harakata lisani mongkau setuni wabai lisan iku wairu maksudatin ora den sejo balil maksudu balik utawi kang den sejo
iku ma'aniha biro-biro maknane biro at. Ketahuilah bahwasanya di antara gangguan-gangguan setan, sandupaya setan, upaya-upaya setan di dalam mengganggu ibadah kita, sholat kita supaya enggak khusyuk, supaya enggak meresap ke dalam hati, di antaranya adalah ayus hilaka fi sholatika bi dzikri akhirati wa tadbiri fi'il khairat. Ini berat nih. Itu termasuk maka itu setan, padahal kita mengabaikan. Jadi kalau kita di dalam sholat kemudian kita mengingat akhirat di dalam sholat itu sendiri, maca Fatihah ya, Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kita mengingat akhirat padahal ya, ingat akhirat, wa tadbiri fi'il khairat, dan mengangan-angankan berbuat baik, ada pikiran untuk melakukan perbuatan baik ya, tapi ini malah merupakan makaiti apa namanya upaya setan. Ini upaya setan untuk liyamnaka an fahmi ma taqra, mencegah kita untuk memahami makna daripada bacaan yang kita ucapkan. Kok bisa ya? Berat ini. Ini dianggap oleh Imam Ghazali itu bukan khusyuk. Jadi kita sholat kok dalam sholat itu ketika baca Fatihah, baca surat, baca ayat, kita mengingat akhirat, kita ada keinginan berbuat baik di dalam hati, angan-angan ah nanti aku nanti mau berpuasa, misalnya puasa sunnah ya, aku nanti mau bersedekah, aku nanti mau ini berbuat baik. Ini termasuk maka itu setan, gangguan atau rekayasa setan untuk menghindarkan kita dari memahami makna bacaan-bacaan sholat yang kita ucapkan ya. Padahal lisan kita, mulut kita, lidah kita mengucapkan bacaan-bacaan di dalam sholat itu, Subhanarabbil a'la wa bihamdi, Subhanarabbil a'la wa bihamdi, Subhanarabbil a'la wa bihamdi. Tapi ketika kita baca Subhanarabbil a'la wa bihamdi, pikiran kita, oh aku nanti mau sedekah. Ini termasuk makan setan, termasuk gangguan dari setan. Nah ini wah, berat sekali. Padahal dalam ayat kita kan kita sholat mengingat akhirat itu kan baik ya, itu barangkali termasuk konsentrasi kita di dalam sholat. Ternyata tidak. Ternyata adalah upaya daripada setan untuk menghindarkan kita supaya tidak mengingat atau memahami makna daripada bacaan yang kita baca. Coba kita Allah Akbar, Allah Maha Besar, Subhanarabbil Azim wa Bihamdi, Subhanarabbil Azim wa Bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Itu kita kan mestinya memahami makna itu, mendalami makna daripada Subhanarabbil Azim wa Bihamdi. Tapi ketika kita membaca itu, pikiran kita, hati kita mengingat akhirat. Yopo nanti nih lihat sirat, yopo nanti kalau kita di kadang maksyar. Loh ini loh. Ini menurut Imam Ghazali termasuk apa namanya upaya atau rekayasa dari setan untuk mengganggu kita di dalam sholat. Wah, berat sekali ya. Untung-untungan kita sholat itu mikir akhirat, ya. Untung-untungan, betul. Ya. Kadang yang banyak kita kan, kita Allah Akbar ilim nang mal tanggal-tanggal setua ini, poso mulai pertengahan sampai ke akhir Ramadan, wilingi blonjodok. Coba bayangkan ya, mengingat akhirat itu barangkali bagi kita sudah satu yang sulit, yang baik, tapi ternyata masih dianggap ini adalah bagian daripada upaya setan untuk menipu kita. Kita merasa itu sudah khusyuk, baik, kita sholat mengingat akhirat, ternyata ini upaya setan untuk mencegah kita memahami makna dari bacaan yang kita ucapkan. Lisan kita mengucapkan bacaan ayat itu untuk mendalami maknanya, tapi ternyata ini dicegah oleh setan dengan cara gak usah memahami maknanya, cukup ingat akhirat saja. Fi sholatika bi dzikri akhirati wa tadbiri fi'il khairat liyamnaka an fahmi ma taqra. Ya. Fa'lam anna kulla ma yasluka an fahmi ma'ani qiraatika fa huwa waswas. Bahwasanya segala upaya, segala pikiran, angan-angan yang menghindarkan kita dari memahami makna daripada bacaan yang kita baca ketika sholat itu termasuk was-was. Dianggap ini adalah satu was-was. Supaya setan untuk mengganggu itu. Wainah harakata lisan wair maksudatu bal al maksudu minha ma'aniha. Jadi gerakan lisan itu
ucapan yang kita ucapkan, kita mengucapkan dengan menggerakkan bibir ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, bukan itu yang dimaksud untuk membaca bacaan di dalam sholat, tetapi yang dimaksud adalah makna yang terkandung di dalam ucapan itu. Ya. Memang ketentuannya kan kita membaca dengan umi-umi, mulutnya harus umi-umi, nggak boleh meneng. Gak boleh dibatin sholat itu, bacaan dibatin, rukuk dibatin, surat dibatin, enggak. Walaupun itu dalam jenis sholat yang sifatnya siri, sholat yang suaranya tidak dikeraskan seperti duhur asar, ya, duhur asar, tetap kita menggerakkan lidah. Atau ketika sholat sendirian, sholat lima waktu tapi tidak berjamaah, tidak jadi imam, ya, sendirian atau makmum, yang dituju sebetulnya adalah al-maksudu ma'aniyah, makna daripada bacaan-bacaan yang kita ucapkan itu. Wa amal qiraatu fa amal qiraatu fannasu fiha salah satu. Fa amal qiraatu mongko ana perutawi bacaan ya, bacaan di dalam salat. Iku fannasu mongko utawi manungso fiha ing dalam qiraat iku salah satu telu ya, telu perkara, telu macem. Di dalam masalah bacaan-bacaan di dalam salat, manusia terbagi ke dalam tiga kategori, tiga kelompok. Ya rupane rajulun, wong lanang, yataharaku kamu bagi sapa rajul lisane ing lisane rajul. Wa qalbu ali utawi atine rajul iku wa firun wali. Wa rajulun lan wong lanang. Yataharaku kamu bagi rajul. Alisana wing lisane rajul wa qalbu hali utawi atine rajul. Iku ya bau ngetutake apa qalb alisana ing lisan. Kaya hamu mongko paham sapa rajul. Wasmahu lan ngrungu sapa rajul minuh saking lisan. Kana kaya-kaya setune rajul. Iku yasmahu ngrungu sapa rajul ing lisan min ghairihi saking liyane rajul. Raya utawi sholat atau qiraah iku darajatu ashabil yamin, pira-pira derajate, pira-pira golongan sisih kanan, sisih tengen. Wa rajulun lan wong lanang yasbiku kang disiyo pokolbu adine rajul ilal ma'ani maring pira-pira makna awalan ing dalem kawitane. Cuma yahtimu nuli-nuli ngeladeni apa lisan-lisan al-kolba ing hati. Faitar jimu fafar, faitar jimu mongkon rejemahake. Faitar jimu mongkon rejemahake apa lisan ing kolep. Bafarik mongkom beda no siro ayakuna ing yento no palisan ulisan iku tarjuman kolbi juru bahasane ati au yakunu to ono polisan iku muallimul kolbi kang mulang ati wal mukorobuna utai piro piro kang den par kaki iku lisanun utawi lisani mukorobun iku tarjumanun juru bahasa nyata biu kang manut polisan alkol baing ati walayat tapi ulan orang manut ing alisan opal kolbu ati. Dalam masalah bacaan sholat ya, orang itu terbagi ke dalam tiga kategori. Yang pertama rojulun yataharku lisanahu wa kolbu wafil. Orang yang mengucapkan bacaan dengan lisan, menggerakkan lisan, tetapi hatinya kailing, tidak ingat. Hatinya tidak ingat apa yang dibaca oleh lisan. Ini orang kebanyakan, ya termasuk saya. Ya. Mudah-mudahan nah, untuk itu lebih bisa ditingkatkan lagi ya kualitasnya, tidak sekedar itu. Mulai baca tapi hati ini tidak ngerti, cuma mau pola. Iya.
Itu kebanyakan dari kita, orang-orang awam, ya. Orang yang menggerakkan lisan tetapi hatinya tidak tahu apa yang dibaca oleh lisan itu, tidak paham apa yang dibaca oleh lisan atau mulut. Menggerakkan lidah tetapi hatinya lalai. Yang kedua, rajulun yataharruku lisanahu wa qalbu yattabi'u al-lisan fayahamu wa yasma'u minhu kana yasma'u min ghairi. Yang kedua adalah orang yang menggerakkan lidahnya dan hatinya mengikuti, mengikuti lisan sehingga dia paham apa yang dibaca oleh lisan dan dia mendengar bacaan itu seperti dia mendengar dari orang lain. Kerumune bacaan daripada lisan itu seperti dia dengar dari orang lain. Ini derajatnya ashabul yamin, orang-orang yang ahli surga, ashabul yamin yang nanti dikelompokkan di akhirat masuk golongan orang yang lewat jalan kanan yang masuk surga dengan selamat. Yang ketiga, warujulun yasbiku kalbu ilal ma'ani awalan sumanya timu alisan al kalba payutar jimu. Yang ketiga adalah orang yang hatinya mendahului daripada bacaan atau makna bacaan yang dibaca oleh lisannya. Hati ini disi, ngerti disi, padahal lisannya baru mengucapkan bismillahnya sudah mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, ilal ma'ani awalan sumaya hati mu'alisan al-qalbahu, dan lisan itu menuntun kepada hati. Ucapan yang diucapkan oleh lisan itu diikuti oleh hati sehingga bisa seiring sejalan. Yo mocone, yo hatine paham. Ya, ini yang derajat yang paling tinggi. Faitar jimu terus balung sum-sum ini. Jadi pertama orang yang moco mulai moco hatine lali, gak ngerti apa sing diwoco. Yang kedua itu orang yang membaca, ya, faham wasma'u, tapi hatinya juga bisa mengikuti. Hati, lisan baca, hatinya mengikuti. Jadi di belakangnya lisan. Yang ketiga ini bersamaan, beri bersamaan antara lisan dan hati. Hati, ya, mulutnya mengucapkan, hatinya mengikuti. Ini derajat yang paling tinggi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat yang tertinggi itulah, ya, wallah alam. Setidaknya kita berupaya itu, ya. Jangan pernah berputus asa. Ya, kita faham, kita sadar kualitas sholat kita seperti itu. Ya, masih untung ya, wong-wong gelem sholat itu jauh untung. Jadi kata sholat itu gak kusuk, sholat itu gak kusuk, tidak. Yakinlah, seberapapun kualitas ibadah kita, sholat kita, Allah akan menerima sesuai dengan kadar kita, derajat kita di sisi Allah. Ini mudah-mudahan ya, sedikit bermanfaat bagi saya dan Anda sekalian yang masih yang semi. Mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa lanjut hari esok. Wallahualam bishawab. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.